Terima kasih kepada semuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau rupanya menunggu gubernurku datang baru Engkau hentikan hujan ini. Terima kasih Allah, walaupun basah hatiku bahagia. Asal tidur-tidur mau ada acara besar. Kita berdoa, gubernur datang, gubernur datang, gubernur datang. Alhamdulillah. Hari ini gubernur acaranya 27, tapi kita diprioritaskan saking sayangnya sama ibu-ibu. Dan hari ini juga Pak Gubernur kami laporkan dihadiri 1.700 jamaah, 1.600 dijemput, yang 100 tamu-tamu undangan, alhamdulillah. Dan juga hari ini ada hadiah motivasi sepeda. Tolong angkat sepedanya, nggak kelihatan. Angkat Haji Yunus sepedanya, angkat. Eh, Pak Gubernur biar lihat nih sepeda nih. Ini sepeda kita lestari, kita jadikan sebagai program untuk di masyarakat kita menghilangkan anggota yang ada dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di majlis-majlis taklim kita bawa program gubernur ke masyarakat yang terendah, dari mulai tingkat RT sampai tingkat wali kota, bahkan tingkat DKI. Kita dukung sepenuhnya program-program yang disampaikan oleh gubernur, Pak Gubernur kita, benar-benar sampai di tengah-tengah masyarakat, lingkungan kita. Indonesia, khususnya Jakarta, sehat jasmani dan sehat rohani. Gubernur tiap tahunnya di sini bisa. Tiap gubernur, alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Gubernur kita insya Allah terus dapat mengemban amanah dengan baik. Amin. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau rupanya menunggu gubernurku datang baru Engkau hentikan hujan ini. Terima kasih Allah. Walau
dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PSD, kami silakan dengan hormat. Permisi ya ibu-ibu ya, ada ya. Pak Yai, saya permisi di depan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita doakan terus, Ustazah Bahijah Hamid, insya Allah diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya. Yang saya hormati Kiai Haji Yazid Ramli, yang juga seorang kiai, dai, mubaligh yang staminanya luar biasa. Insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan selalu dimudahkan dalam semua urusannya. Juga para ustazah yang tergabung dalam Forum Komunitas Ustazah DKI Jakarta. Jadi yel-yelnya apa? Fokus. Sekali lagi ya. Fokus. Forum Komunitas Ustazah DKI Jakarta. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Semangatnya ibu sekalian. Ini ibu-ibu, hujan itu insyaallah bawa berkah hari ini. Dan basah memang tidak pernah menggugurkan semangat para ustazah. Gak pernah, makin hujan makin semangat. Dipanasin makin semangat juga. Betul ya? Saya bersyukur tadi datang masih rintik-rintik. Sekarang hujannya bukan berhenti, udah terang. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali Ustazah Baizah bahwa hari ini fokus bisa sama-sama datang. Insya Allah ini membawa keberkahan. Saya juga terima kasih Ustazah semua bawa tumbler tadi. Bawa tumbler ya semuanya ya? Iya, berbuat tumbler, sepeda. Kita ini, baru saja sekalian, sedang mencoba mengubah cara pandang. Sepeda udah ada bertahun-tahun di Jakarta, tapi seringkali sepeda dianggap alat olahraga. Kalau mau naik sepeda seperti mau olahraga. Apa yang terjadi? Sepatunya khusus, bajunya khusus, topinya khusus, helmnya khusus, celananya khusus, sepedanya khusus, harganya khusus. Khusus itu artinya mahal. Naik sepeda jadi mahal. Kami ingin mengubah. Sepeda bukan alat olahraga, tapi sepeda alat transportasi. Jadi sepeda itu buat transportasi. Karena itu kalau naik sepeda, pakaiannya boleh apa saja. Saya malah kalau naik sepeda pakai batik. Pakai baju koko, pakai peci, naik sepeda. Nah, memang orang tua kita juga dulu gitu kan? Orang tua kita naik sepeda pakai, bahkan pakai sarung. Nah, yang sarung tuh saya belum nyoba tuh. Nanti kapan-kapan nyoba naik sepeda pakai sarung lah. Tapi kita mencoba untuk mengubah. Kenapa? Kalau sepeda, makin banyak yang naik sepeda, insya Allah makin sehat. Betul tidak? Yang kedua, mengurangi polusi. Karena nggak ada polusinya sama sekali. Yang ketiga, dia membuat kemacetan turun. Jadi kita ingin sekali nanti kita dorong semuanya untuk lebih banyak bersepeda. Terus tumbler nih. Nah ini penting nih tumbler. Ibu Ustazah, saya mau ambil menu makanan tadi. Udah pada terima snacknya belum? Udah ya? Udah habis. Saya baru terima nih. Ini ada snack ibu. Jadi kalau snacknya kita buka, snacknya ini kita buka, mau dimakan nih kan ya? Makan. Ah, ini roti enak nih kelihatannya. Yang roti masuknya kemana? Mulut.
Ini apa nih? Sam? Ini sampah? Bentar. Ini sampah atau bukan? Iya, plastik. Sekarang jadi apa nih? Bener sampah? Bener. Nah, ini yang ini usul. Ini jangan dianggap sampah. Ini masih bersih. Betul nggak? Dipegang juga nggak apa-apa, masih bersih. Ini tinggal dilipat, ibu sekalian. Dilipat, dimasukin kantong. Kantong belum jadi sampah nih. Masih plastik bersih. Tapi kita di mana-mana kalau buka sesuatu, yang satu masuk mulut, yang satu disebut sampah. Efeknya langsung dibuang. Akhirnya sampah ada di mana-mana. Itu sebabnya di MRT, ibu-ibu. Ibu udah pernah naik MRT belum? Udah kan? Coba kalau naik MRT, ada tempat sampah nggak di sana? Nggak ada. Nggak ada tempat sampah. Dulu saya awalnya diprotes, bu. Gimana gubernur nggak ngasih tempat sampah di stasiun kereta? Saya bilang tidak, karena ini bukan sampah. Ini dimasukin di kantong, nanti sampai ke kantor, baru dimasukkan tempat sampah. Sehingga sampah nggak di mana-mana. Dan ibu-ibu sekalian, hari ini bawa tumbler, artinya mengurangi sampah plastik. Hari ini jumlah sampah plastik luar biasa banyaknya. Kesian lihat binatang-binatang di lautan itu. Kemarin saya lihat foto kura-kura jadi kayak huruf angka 8. Kenapa kayak angka 8? Karena kemasukan plastik tengahnya bertahun-tahun, lalu yang bagian tengahnya yang keikat plastik itu gak bisa tumbuh. Yang tumbuhnya yang belakang sama depan. Jadi kura-kuranya itu kalau di foto kayak angka 8. Tengahnya keikat, harusnya kan bulat ya, bulat itu keikat tengahnya bertahun-tahun. Dari mana itu sampahnya? Kelihatannya bekas sampah kalau beli Coca-Cola yang 8 biji kan ada plastiknya tuh. Itu di plastiknya itu kan ada lubangnya. Rupanya dia masuk ke situ, terus keikat plastik itu bertahun-tahun akhirnya begitu. Itu yang kelihatan di foto. Banyak lagi yang lain. Jadi kita sama-sama bangun Jakarta jadi tempat yang ramah lingkungan, insya Allah. Dan tanpa pertolongan Allah, Jakarta tidak terlindungi seperti kemarin. Kita bersyukur sekali. Karena itu terus kita berdoa, insya Allah tempat ini dijauhkan dari bencana. Kita semua didekatkan dengan keberkahan dari Allah. Dan alhamdulillah, bulan ini kita merasa bersyukur. Jadi fokus, terus doakan kita yang bertugas ya. Dan ibu-ibu juga, para ustazah diberi kesehatan, terus bisa membina majelis taklimnya, sehingga seluruh warganya merasakan kemajuan, imannya terjaga, Islamnya terjaga, akhlaknya terjaga. Insya Allah kota ini kota yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pak Kiai, Bu Ustazah, Bu sekalian, saya ingin menyampaikan terima kasih kesempatan silaturahmi. Insya Allah silaturahmi kita terus jalan. Terima kasih. Allah muwafiqillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Gubernur untuk bisa menerima cenderamata dari